Pemain-pemain yang berpengalaman di Tarkam Sewu Pajak Kuning. Waduh. Yang akan melaju ke babak berikutnya. Sebentar lagi, dalam hitungan menit, kita akan menyaksikan. Ayo, jangan dibanjuri. 1, 2, 3. Skonernya gak sih? Penentang pertama pemain yang pernah menjadi di Liga Primer Indonesia saat memperkuat Semen Padang yang akan berhadapan langsung dengan Bedi. Kedua-dua yang tampil yang sangat gemilang menyelamatkan beberapa penahan-penahan yang menentukan. Kali ini bersiap-siap Edward Wilson Junior. Edward Wilson Junior ancang-ancang sisi layang hari 7, Edward Wilson! Satu kesan untuk Rakes. Kali ini akan gelandang helm untuk elegan asal serta Sudu Agusta Sudu menjadi penentang pertama untuk BSD. Satu untuk Rakes. Berhadapan dengan Akin. Kali ini Agus Tajudin ancang-ancang berhadapan dengan AIM. Agus Tajudin atak cepat-cepat Agus gagal menetapkan Haji pun mentalnya langka. Satu besar. Gawe komandan. Yopi. Tadi Rakes nggak masuk ya. Skor masih 1-0. Jadi Yopi masuk ya, skor 2 untuk Rakes, 0 untuk Gumi Segandu ya, BSD. Ada Alvin Deru, nomor punggung 20. Pemain yang berposisi asli back kiri yang pernah memperkuat Borneo FC, Alvin Deru Dramaruri meletakkan bola ancang-ancang. Alvin Deru tajam keras sekali. 2-1. Skor 2-1 ya. 2 untuk Rakes, 1 untuk BSD Bumi Segandu. Rakes kali ini ada Luki, ya, pemain belakang yang tentunya sangat berpengalaman dan tentu kokoh tinggi besarnya. Ada Luki, libero dari Rakes ya, nomor punggung 13. Luki. Ancang-ancang Luki. Masih Luki ancang-ancang. Ya. Mampu terbaca kali ini. Skor masih 2 untuk Rakes. Dan 1 untuk Bumi Segandu. Ini ada Yahya nih. Nomor punggung 16. Yang sudah jauh malang melintang di dunia Tarkam ya, Ciayu Majak Kuning. Yahya,
tahun 2016. Yahya mampu terbaca oleh Aim, cukup baik Aim kali ini penampilannya. Tendang keempat dari Rages, kali ini ada Cecep ya, sayap yang sangat lincah menyisir dengan gisapnya. Ada Cecep ya sebagai pemain sayap nomor punggung 8. Tendang keempat kali ini dari Rages, ada Cecep nomor punggung 8. Yang skor masih 2-1 ya, 2 untuk Rakes dan 1 untuk BST Bumi Sekandu. Perharapan satu lawan satu dengan Dedi. Cecep, ancang-ancang Cecep. Sisi melalui tubuh Cecep. Cukup baik, cukup tajam. Sulit tentunya ya untuk Dedi selamatkannya. Kali ini serendang keempat dari BSD. Bayu, bek kanan dari BSD. Nomor punggung 3. Skor 3 ya untuk Rakes dan 1 untuk BSD. Kali ini Bayu menjadi serendang keempat dari BSD. Ancang-ancang Bayu bertahan bola. Halus. Kali ini terendang kelima dari Rakes. Masih menang. Ada Yogi. Libero yang sangat tangguh. Libero nomor punggung 10. Yaitu Yogi. Ada bola. Ini gol. Maka dipastikan Rakes akan melaju. Hati-hati Dedi, kali ini akankah bisa menyelamatkan membentur tendangan dari Yogi Dedi yang begitu pertandingan melakukan penyelamatan penyelamatan gemilang Dedi. Rakes yang lolos laju ke babak 16 besar ya di turnamen VCI Cup 1 2022 Cilandak ya, maju ke 8 besar ya.